Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di vlog aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu, amin. Alhamdulillah, jadi hari ini masih bisa aku share lagi nih aktivitas aku yang super sederhana sebagai seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah bersedia untuk mengklik video aku. Dan buat teman-teman yang belum bergabung ataupun yang baru menemukan channel aku, bisa diklik subscribe-nya ya. Dan aktivitas hari ini aku mulai pagi hari ya teman-teman. Di sini aku awali dengan menyapu halaman untuk bagian depan. Jadi emang nggak terlalu banyak juga sih untuk sampah-sampah ataupun apa itu ya yang bikin nggak enak kelihatannya. Ini cuman ada kayak daun bunga-bunga yang udah layu terus jatuh gitu ya teman-teman. Cuman banyak sih, makanya di sini aku sapuin juga. Terus di sini juga ada sih sebagian kayak plastik bekas jajanan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah jadi cuaca hari ini panas banget ya teman-teman. Jadi cuacanya cerah gitu. Dan itu sengaja ya teman-teman. Jadi pagi-pagi aku dahuluin dulu untuk menyapu bagian halaman depan. Soalnya kalau udah panas gitu ya teman-teman. Dan ini tuh sengaja aku nyapuin halamannya tuh di pagi hari ya teman-teman. Soalnya kan kalau siang itu pasti panas banget ya. Terus kalau misalkan sorenya itu biasanya suka ada orang-orang lagi nangkring gitu di depan teman-teman. Jadi malu-malu gitu kalau lagi kalau sambil nge-record ya. Dan ini lanjut aku ke dapur ya teman-teman. Di sini tuh kemarin aku beli kacang ya, kacang tanah setengah kilo. Dan belinya tuh kemarin sore sekitar jam 5-an ya teman-teman. Jadi belum sempat aku rebus juga. Soalnya waktunya nanggung gitulah ya teman-teman. Dan ini sebelum direbus, jadi kan kacangnya itu masih dalam kondisi kotor gitu ya teman-teman. Jadi dari si pedagangnya itu belum dicuci ya. Jadi di sini saya cuci terlebih dahulu. Dan kalau untuk kacang tanah ya di daerah aku, untuk 1 kilonya itu harganya 13.000 ya teman-teman. Kemarin sih belinya 1 kilo, cuman dibagi dua gitu sama mama aku ya teman-teman. Ya, dan alhamdulillah meskipun masih langka gitu teman-teman untuk yang jual kacang tanah mentahan kayak gini. Tapi alhamdulillah seminggu sekali tuh ada aja teman-teman yang jual. Soalnya ya lumayan juga sih buat cemilan gitu teman-teman sambil lihat TV atau sambil mainin HP kayak gitu ya. Nah, ini udah bersih ya, udah selesai juga tadi dicuci. Ini mau langsung aku rebus aja kacang tanahnya. Jadi untuk pagi ini lumayan gak terlalu sibuk gitu ya teman-teman. Soalnya kan untuk nyuci udah kemarin sore gitu. Jadi tadi pagi-pagi banget tinggal ngejemur aja. Dan untuk setrikaan juga alhamdulillah udah kemarin malam ya teman-teman. Tinggal nanti aku beresin aja gitu, mau disimpan ke lemari masing-masing. Dan ini juga aku mau lanjut buat nyeduh kopi ya teman-teman. Soalnya ini lumayan juga sih, masih ada 2 bungkus ya sisa kopi itu sisa suami aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada di rumah itu selalu ada aja stok kopi. Dan ini tuh kopi yang bekas kemarin lebaran ya teman-teman, stok kemarin lebaran jadi masih ada. Jadi kalau aku sih nggak terlalu apa namanya sering-sering minum kopi, cuman kalau lagi pengen gitu ya, lagi mau ya udah aku nyeduh aja. Jadi pagi ini aku awali sarapannya dengan minum kopi ya teman-teman. Tapi udah sih tadi pagi ya beli lontong gitu ya teman-teman di warung. Misalkan suka ada yang nyimpen gitu ya bakwan sama lontongnya juga. Oke, di sini sambil nungguin kacangnya itu rebus, saya mau beresin baju yang semalam habis disetrika ya teman-teman. Dan ini untuk bajunya masing-masing udah dipilihin gitu, jadi tinggal naruh aja ke lemari ya teman-teman. Jadi di sini ada baju aku, terus baju teteh Adel, terus ada baju adiknya juga. Jadi kalau bajunya pas suami itu udah bersih semua ya teman-teman, jadi udah masuk lemari semua. Jadi ya alhamdulillah untuk setrikaan yang lumayan menumpuk itu kelar semalam ya teman-teman. Ya meskipun kalau pegel-pegel pasti ada aja ya teman-teman, namanya juga kerja gitu ya. Dan ini juga aku lagi beresin mainan anak aku yang tergeletak di mana aja gitu ya teman-teman. Ini aku masukin ke lemarinya.
Terus juga ini lanjut aku mau nyimpan selimut yang bekas malam setrika ya. Jadi kan aku pakai selimut gitu alasnya teman-teman, soalnya belum punya kayak alat buat setrika gitu teman-teman, jadi tempatnya gitu ya. Terus ini juga tadi ada piring sama gelas bekas anak aku tadi sarapan ya sebelum berangkat sekolah. Dan ini juga ada tripod aku teman-teman yang ada di kursi ataupun di mana aja gitu ya, kadang di kasur, di kursi, terus kadang juga ada di dapur gitu teman-teman. Jadi ya udah nggak aneh lah ya kalau misalkan ditaro di mana aja meskipun sebelumnya udah disimpan di tempatnya gitu ya teman-teman. Oke, ini aku udah ke dapur aja. Ini kayaknya kacang yang tadi aku rebus udah matang ya teman-teman. Jadi di sini aku mau angkat pancinya. Sengaja sih aku ngerebusnya itu nggak terlalu lama ya teman-teman. Soalnya kalau aku suka yang masih agak keras-keras gitu ya, ketimbang yang udah mateng banget gitu teman-teman. Jadi kemarin tuh kebetulan banget gitu ya teman-teman. Jadi pas aku habis pulang sekolah ngajar anak-anak, jadi di jalan tuh ketemu sama pedagang kacangnya. Kalau kemarin-kemarin gitu ya paling itu di talangin dulu belinya sama mah aku, tapi pas kemarin banget gitu ya, kebetulan banget gitu teman-teman, jadi aku sendiri yang belinya, terus bisa milih-milih juga kan. Iya, milih-milih yang udah tua gitu ya teman-teman, soalnya kan suka ada juga gitu ya pedagang yang masih muda gitu udah dijual aja. Dan harganya pun sama gitu teman-teman, jadi 1 kilonya itu 13.000. Oke, ini aku lanjutin buat minum kopi ya teman-teman. Jadi tadi kan pas diseduh itu jadi masih panas ya, makanya aku tadi diamin dulu sambil nungguin kopinya dingin, terus kacangnya matang juga. Jadi tadi aku beres-beresin baju yang udah selesai disetrika ya teman-teman. Oke, lanjut, ini aku juga mau beresin atau mau bersihin ke bagian luar ya. Jadilah bisa teman-teman lihat kan, itu ada ayam, terus ada juga kayak mainan anak aku tuh di mana aja teman-teman. Pokoknya dari dalam sampai luar tuh jadi pasti ada aja gitu ya mainan dia yang harus diberesin gitu. Tapi ya memang ini gitu ya, kerjaan ibu rumah tangga tuh selain kita ngurus anak, kita juga harus bisa ataupun harus pandai mengurus rumah ya teman-teman. Tapi kalau untuk mengurus anak itu kayaknya lebih penting ya. Jadi itu ibaratnya nomor satu. Cuman kalau aku pribadi sih ya, jadi nggak terlalu maksain gitu teman-teman. Kalau misalkan badan capek, terus rumah berantakan gitu, jadi aku nggak terlalu maksain buat beres-beres hari itu juga. Jadi nunggu ada semangatnya dulu, terus nunggu badannya mulai fit lagi. Jadi kalau untuk masalah rumah itu jadi bukan nggak penting, cuman kita lihat kondisi dan situasinya dulu ya teman-teman. Jadi ibaratnya kita tuh harus tetap jaga kewarasannya. Oke, next lagi ke video. Ini aku lanjut buat sapuin untuk teras bagian atas. Kan di sini tadi habis pagi-pagi banget gitu, bunganya udah disiram ya teman-teman. Cuman tadi tuh aku nyiramnya pakai air dari beras ya. Jadi lantainya tuh kotor seperti itu teman-teman. Jadi perlu dipel juga. Tapi sebelum aku pel, ini tuh mau aku bersihkan dan disapu-sapu juga. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini saja aktivitas hari ini bisa aku share, mudah-mudahan bisa menghibur dan ada sedikit manfaat juga yang bisa diambil ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku apalagi sampai di detik ini, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Saatnya aku untuk pamit, akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.